Lo pernah gak sih di situasi dimana lo tuh sering banget dinasehatin untuk lo tuh kalau mau PDKT sama cewek tuh ya lo harus lihat-lihat dulu bro gitu. Lo lihat level lo tuh seberapa gitu. Lo tuh satu level gak sama dia gitu. Memang nasihat tersebut itu ada benarnya bro. Tapi di sini gue juga akan membahas ya sudut pandang yang lain dimana ketika lo PDKT sama cewek, lo hanya boleh PDKT sama cewek yang cantik atau sama cewek yang memang lo suka. Dan jangan pernah PDKT sama cewek jelek. Kenapa? Di video ini gue bakal bahas hal tersebut. Ketika lo PDKT sama cewek jelek, lo harus tahu juga bro, sisi lain dari cewek-cewek yang jelek. Cewek yang jelek itu justru punya ekspektasi yang tinggi banget. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka itu ngerasa jelek, mereka tuh ngerasa bahwa dunia ini gak adil. Mereka itu juga ngerasa kayak kenapa ya orang-orang jelek itu selalu direndahkan, selalu nggak punya tempat lah di dunia ini. Nah ketika cewek jelek ini tiba-tiba lu deketin, maka dia tiba-tiba dari rendah diri itu menjadi tinggi hati bro. Dia merasa kayak wah ternyata ada cowok yang suka sama gue. Dan kemudian cewek ini akan merasa cantik karena lu deketin. Dan ketika cewek merasa cantik biasanya dia akan bertindak semena-mena. Makanya gak heran ada banyak banget ya cowok-cowok jelek atau cewek-cewek yang jelek, justru mereka itu sering banget selingkuh. Dan ada sebuah anekdot, orang jelek itu jangan dikasih tempat, karena sekali lo kasih tempat maka dia akan besar kepala. Di sisi lain lo juga harus mikir bro, ditolak sama cewek yang jelek itu jauh lebih menyakitkan daripada ditolak sama cewek yang cantik. Bisa dibilang kalau lo PDKT sama cewek yang jelek atau cewek yang biasa-biasa aja dan lo ditolak itu bakalan sakit banget. Karena kadang-kadang penolakan cewek yang jelek itu justru lebih menyakitkan daripada cewek-cewek yang cantik. Kalau lo gak percaya silahkan buktikan sendiri bro. Maka dari itu di setiap video gue selalu menganjurkan untuk kalian untuk PDKT sama cewek yang cantik atau PDKT sama cewek yang memang kalian inginkan. Karena kita nggak tahu bro, barangkali ketika kita PDKT sama cewek yang cantik, itu tiba-tiba hatinya bisa terbuka dan akhirnya dia jadi milik kita. Karena di dalam hidup ini kita nggak tahu bro, keberuntungan kita itu setinggi apa. Jangan pernah minder karena lo jelek, pendek, atau miskin. Nggak masalah, yang penting lo berani untuk PDKT sama cewek yang cantik. Barangkali di hari itu lo lagi hoki. So jadikanlah video ini sebagai motivasi kalian untuk berani mencoba PDKT sama cewek yang cantik. Karena kadang-kadang cewek yang cantik itu bukan milik si ganteng atau si kaya, tapi milik si pemberani. Cukup itu yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin ilmu romansa yang lebih dalam, kalian bisa membeli e-book dari Pria Bertubuh. Dan kalau kalian ingin konsultasi sama gue, bisa gratis. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa bahagia, dan salam pria bertumbuh.